Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Lama sekali tidak jumpa dengan saya. Dan kali ini saya kembali hadir dengan sebuah pisau yang sangat keren sekali. Jadi ini disebutnya pisau kiridashi. Ini modern ya. Dan bahan baku pakai baja modern juga. Ini sengaja dibungkus plastik karena ini pakai micarta, biar enggak kucel atau kotor, karena kalau sering dipegang ini bisa cepat kotor kan, warnanya yang cukup cerah orange. Jadi real orange, ini full orange, micarta orange dan kydex ya, ini kydex orange. Dan pisaunya seperti ini bentuknya, keren sekali. Ya, jadi untuk yang mau order pisau ini material D2 atau SL di Hitachi ya. Oke, untuk sepuhnya ini pabrikan, ini di hardan di pabrik, di sepuh di pabrik. Jadi ini full ya, bajanya full modern. Mata bilahnya lurus, rapi banget ya. Ini emang sangat rapi banget karena proses pembentukan bilahnya ini dengan menggunakan alat modern juga. Kasih mata di BG flat ke bawah di belt grinder, jadi dia rata banget, flat banget dari sini. Ini ada bercak-bercak, bukan kotor, tetapi ini sengaja pakai oli biar lebih tahan karat sampai tahunan. Jadi untuk mengurus sebuah pisau itu cukup, kalau nggak dipakai sebelum masuk sarung itu dikasih pelumas ya, sejenis oli atau minyak. Bagusnya oli sih yang kental, jadi jangan yang agak, kalau minyak kering kan agak cair ya, minyak kering yang sekarang itu. Jadi bagusnya pakai oli yang baru, jadi dia lebih aman, lebih tahan karat kalau nggak dipakai ya. Kalau mau dipakai, kalau buat mau dipakai buat makanan itu harus dilap dulu, dilap dulu. Jadi biar steril. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa buat yang suka klik like. Kalau ada waktu komen dan jangan lupa subscribe, karena setelah video ini diupload saya akan terus upload video selanjutnya. Mohon maaf sekali dari kemarin belum upload video karena banyak sekali barang-barang yang belum beres. Dan yang komen yang mau pesan barang, insya Allah setelah video ini diupload saya akan aktif di WhatsApp lagi. Dan untuk yang mau order silahkan langsung di Japri, terima kasih banyak. Untuk barang yang belum beres saya mohon maaf sekali karena emang kemarin ada sesuatu dulu ya. Terima kasih banyak yang sudah sabar menunggu. Dan subscribe karena saya akan kembali dengan video-video dan barang-barang yang lebih keren. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.